Halo guys, kita berada di zona terberat di jalur paling selatan Kabupaten Pacitan. Kita akan memasuki apa yang dinamakan Tanjakan Maron. Ini tanjakan yang luar biasa dan tidak setiap pengemudi dapat menaklukkan jalan ini kecuali pengemudi-pengemudi level dewa. Seperti pengemudi yang sedang mengendarai mobil ini adalah pengemudi kelas dewa. Kita akan turun pada sebuah tanjakan dengan tikungan hampir 45 derajat. Dan ini merupakan sekali lagi jalan yang paling mengerikan dan paling ekstrim di Pacitan Selatan. Namanya Tanjakan Kalimaron. Ini guys, ini turunan yang pertama. Benar-benar sebuah jalan yang sangat ekstrim dengan kemiringan hampir 80 derajat. Ini dia, kita sudah memasuki area jalan yang paling tajam dengan view pemandangan yang luar biasa. Anda bisa lihat dari sini. Wow, ini dia guys. Kita rupanya masuk di Desa Dersono. Wow, view-nya luar biasa kan? View yang sangat luar biasa. Kita melihat pemandangan yang sangat indah. Dan ini kita akan berbelok dengan putaran hampir 40 derajat. Ini guys, jalan yang super istimewa dan tidak setiap pengemudi kecuali pengemudi level dewa. Dia bisa menaklukkan jalan ini. Wow, itu dia kira-kira guys. Kita akan tikungan yang kedua, hampir 45 derajat. Jalan paling ekstrim di Pacitan Selatan. Ini dia guys, sangat tajam, menuki. Sangat tajam dan menuki. Dan pemandangan yang luar biasa. Tepatnya ini di Desa Dersono, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Tempat SSB.
kawasan Pantai Watu Karung. Nah, view-nya keren kan? Tapi sayang memang ini masih dalam situasi pandemi sehingga sedang ditutup. Pantai Watu Karung. Ya dong. Pantai Watu Karung, guys. Kita masuk di Pantai Watu Karung. Apa badannya ini? Apa badannya ini?